Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube RDW Profesional dengan saya Julbayan dari RDW Profesional Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas produk terbaru speaker komponen. Mau tahu tipenya seperti apa? Seperti biasa, kita bumper dulu. Sebelum melanjutkan video ini, saya ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lagi lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan up to date dari kami. Nah, teman-teman, dikarenakan ada request dari teman-teman untuk mereview speaker LS1890 ini, jadi kita akan bahas speaker ini ya teman-teman. Untuk watt speaker ini 1200 watt, RMS 2400 dengan post coil 5 inci, SPL 97,5 6 dB. Berat speaker ini teman-teman kurang lebih di sekitar 15-20 kg teman-teman. Untuk rangkanya ini kita menggunakan aluminium ya teman-teman. Jadi speaker ini lebih bagus dan agak sedikit ringan ya teman-teman. Nah untuk magnetnya ya teman-teman, ini menggunakan ferrit. Jadi agak berat ya, kalau ferrit itu ini besar sekali ya teman-teman. Dan daunnya ini di tipe LS1890 ini daunnya lebih tebal dibandingkan dengan LS sebelumnya ya teman, karena ini speaker terbaru dari kami ya. Dan speaker ini sudah dilengkapi waterproof ya pasti teman-teman. Di speaker LS1890 ini di rangkanya kita ada logo RDW Profesional atau dari RDW-nya teman-temannya. Tapi ini bukan logo sablon, tetapi ini cetak dari pabrik ya teman. Di rangkanya ini ada cetak dari pabriknya di 5 rangka ini ya teman-teman. Jadi ciri khasnya untuk speaker ini original itu di tipe 1 ini ada cetak RDW-nya ya di rangkanya. Mungkin segitu aja review dari saya. Apabila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lagi lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dan update dari kami. Oke, teman-teman, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.